Nah Saskia, ayo buruan ditemuin bapaknya. Bapakmu datang sendiri, gak bawa ibumu sama adikmu. Gek dang. Bapak saya gelisah. Bapak tanya sama bule, tanya sama bapak. Bule kan bukan bapak, walaupun bule kayak bapak-bapak. Gosipnya Saskia itu kan kaya. Emang belum ditransfer sama suaminya? Apa udah diceraikan sama suaminya? Punten Pak Anang. Ini minuman saya tapi belum saya minum. Kalau Pak Anang butuh minum, silakan. Saya tidak haus. Cuma dada saya sesak. Terima kasih. Kalau dadanya sesak, punten Pak Anang, mungkin bisa memperbanyak istighfar, Pak Anang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saskia anak Pak Anang. Saskia mana lagi? Di sini cuma ada satu Saskia. Yang mendadak kayak itu. Makin aneh. Sekarang malah gak ada di rumahnya. Kayak gak kelihatan gitu. Sekarang kan musim pelakor ketahuan. Upet kali. Orang yang banyak duit tiba-tiba, itu cuma dua kemungkinannya. Persugihan atau... Pak Anang. Iya, iya. Pak Anang baik-baik aja kan? Rasanya kurang sopan kalau saya bilang saya tidak sedang baik-baik saja. Kita kan baru kenal. Iya sih, Pak. Nak Saskia kipihe, bapaknya datang kok malah gelisah begini. Bule itu gak habis pikir ya. Gak nak Saskia, gak bapaknya nak Saskia. Semua bawaannya kayak orang gelisah terus. Nak Saskia, ayo buruan ditemuin bapaknya. Bapakmu datang sendiri, gak bawa ibumu sama adikmu. Gek dang. Bapak saya gelisah. Bapak tanya sama bule, tanya sama bapak. Bule kan bukan bapak, walaupun bule kayak bapak-bapak. Kan? Umi, saya takut, Umi. Kalau bapak saya gelisah, takutnya... Takut ngopo. Bapakmu kan bukan malaikat pencabut nyawa. Nggak usah takut, sana buruan ditemenin. Nggak boleh gemes, kok, Nak Fatin. Kesuwen. Temuin bapak kamu. Kasian, udah nunggu lama. Umi temenin. Oke, dang, dada-dada, wawawa, dada-dada, salah-salah, tap-tap-tap-tap, ngeluh. Nanti bawa lemar-lemar. Sat-sat, oke.